Buru Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun pikeun nyinglar sumebarna virus corona atau COVID-19 dirina diwaugan ku DPRD Jabar sapuh bakal marake salam Sunda minangka gaganti patarema leungeun jeung cipika cipiki. Diantik itu pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal nyorang proaktif tes ka warga keur panalingaan COVID-19 lawan pola desentralisasi testing. Nalika diwawancara satu tas rapat jeung anggota DPRD Jawa Barat katut stakeholder sejena di Gedung Sate Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun pihakna sapuk bakal marake salam Sunda minangka gaganti patarema leungeun jeung cipika cipiki pikeun nyinglar sumebarna COVID-19. Liantik itu cek Ridwan Kamil pihakna ngalakonan ketak proaktif ngaliwatan lengkah nambahan jumlah rumah sakit anu sayaga di ring 2 jadi 27 turta ngalakonan proaktif tes ngaliwatan pola desentralisasi testing. Dirina ngembohan kiwari Jawa Barat diwewegan ku alat proaktif tes di rumah sakit. Ari laboratorium pikeun ngujina pernah na di Unpad. Di Jawa Barat selamanya begini aja kalau ketemu, karena penyebaran virus itu dari bersin, batuk, dan salaman berjabat tangan. Setelah jabatan megang muka masing-masing, nah itu sumbernya. Sehingga minimal ada gestur individual tanpa mengurangi rasa pertemanan dan persahabatan, gunakan salam yang sebenarnya budaya Sunda sudah melakukan, yaitu tangan digabung di dada dan sedikit rengkuh, kira-kira begitu. Saya kira itu sudah menimbulkan rasa hormat lah. Jadi kurangi jabat tangan dan cipika-cipiki, saya kira. Samalah waragat pikeun nyinglar sumebarna eta COVID-19 teh dirojong ku DPRD Jawa Barat. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ahmad Ruhiat ngeceskeun pihakna bakal ngadago pedaran secara resmi ngeunaan kabutuh pikeun ngengkulan eta COVID-19 ti Gubernur Jawa Barat. Tadi disampaikan bahwa Pak Gubernur di dalam kebijakan anggaran kemarin telah ada alokasi anggaran ke PJB ya. Penyertaan saham, penyertaan modal, dan kemudian akan terjadi pergeseran. Pak Gubernur, ya tadi ada rencana pergeseran, dan ini pun tentu kami DPRD mesti menunggu untuk langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang ada. Gubernur Jawa Barat ngajamin waragat ancokeunan prak-prakan ngungkulan sumebarna COVID-19 paling saeutik ngahontal 50 miliar anu lain ukur dicokot tina anggaran tak terduga. Senajan kitu eta anggaran teh lain ukur ancokeunan ngungkulan COVID-19 tapi pikeun ngungkulan musibah salasai jina lini di Sukabumi. Budi Hartati, Bandung TV.